Shalom Bang, apa kabar? Baik Bang. Lagi ngapain di sini? Lagi nunggu mata kuliah nih Bang. Kuliah di sini juga toh? Iya Bang. Fakultas apa? Saya teknik Bang. Oh, fakultas teknik. Nanti kira-kira jam berapa kuliahnya? Jam 2 sih Bang. Oh, masih cukup punya waktu kita. Ini kira-kira masih jam 11.30. Oh, oke. Jadi kita sudah banyak ngobrol ya. Perkenalkan nama saya Tony. Nama abang namanya siapa? Saya Semanurung Bang. Wah, halak kita. Kita soit aku. Calon istri nanti Mak Xiaomi. Parti jadi lain. Oke. Nah, Bang Ramses, boleh saya lihat dulu jari-jari Bang Ramses masih komplit ya semua deh ya? Oh masih Bang, oh, oh, oh. Komplit ya. Oh luar biasa, Tuhan itu baik banget sama Bang Ramses. Amin. Menurut Bang Ramses, Tuhan itu kasih jari-jari ini kepada kita untuk apa kira-kira? Selama ini Bang Ramses pakai ini jari-jari untuk apa? Semua jari untuk apa? Untuk makan, untuk mandi, untuk menulis, untuk nyemok kotoran Bang. Oh oke, okay. Betul. Ya memang selama ini manusia selalu pakai untuk itulah jari-jari ini sebenarnya. Tapi Bang Ramses, kira-kira adakah kegunaan lain daripada setiap jari-jari ini selain daripada untuk melakukan hal-hal yang disebutkan oleh Bang Ramses? Masih ada nggak? Kalau saya marah Bang suka pakai tangan ya Bang. Oke. Tembok kiri kanan gitu ya. Lebih begini. Oke. Baik. Nah, begini Bang Ramses. Di samping kelima jari atau ke 10 jari yang kita punya ini bisa kita pakai untuk makan, minum, nulis, ngerti dan lain sebagainya. Sebenarnya Tuhan memberikan setiap jari-jari ini kepada kita karena Tuhan mau kita pergunakan setiap jari-jari ini untuk memberitakan kabar baik. Ramses, saya mau mulai dulu dari jari jempol. Coba Bang Ramses, jempol apa? Jari jempolnya masih utuh ya? Oh masih lama. Oh, masih ya. Oke. Jari jempol biasanya kalau Bang Ramses apa maknanya? Biasanya sih top, hebat. Oh, oke. Okay. Atau kalau nggak RCTI, oke. Okay. Ya gitu ya. Baik, Bang Ramses, sebenarnya di samping itu dari jempol ini memberikan arti dan makna secara rohani Allah kita itu baik. Buktinya Bang Ramses diciptakan Tuhan kirim ini, dikasih nafas hidup, kekuatan dan kesehatan, istri yang cantik, anak yang ganteng. Amin. Belum nikah Bang. Oh belum nikah, oke. Okay. Nanti. Oke. Okay. Itu adalah bukti-bukti kebaikan Tuhan. Ya. Nah, bukti-bukti lain, Tuhan juga telah mempersiapkan jalan atau cara supaya Bang Ramses itu mendapatkan pengampunan dosa. Dan juga apa? Hidup yang kekal. Itulah arti makna rohani Allah itu. Nah, walaupun Allah yang baik itu sudah menciptakan surga buat Bang Ramses, tidak langsung otomatis Bang Ramses langsung bisa memilih gue emang masuk surga. Gak bisa begitu Bang. Abang tahu kenapa? Karena jari jempol ini, jari telunjuk, memberikan sebuah arti dan makna. Bang Ramses dan saya juga orang berdosa. Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Artinya apa? Sejak dari Adam dan Hawa sampai ke Bang Ramses, keturunan Bang Ramses kemudian juga sudah terkontaminasi oleh dosa. Nah, dosa inilah yang menjadi penghalang Bang Ramses bisa masuk surga. Ya. Nah, tapi jangan takut. Walaupun neraka menanti orang yang belum bertobat, Tuhan memberikan jalan dengan jari tengah memberikan arti dan makna jari yang paling tinggi. Apa artinya jari tengah ini, jari yang paling tinggi secara rohani? Allah yang Maha Tinggi telah mengutus Yesus Kristus turun ke dunia ini
sebagai jalan satu-satunya untuk keampunan dosa bagi kamu. Artinya, Tuhan tidak menginginkan Bang Ramses itu masuk neraka, tapi Tuhan lebih mengharapkan Bang Ramses itu masuk surga. Maka untuk itulah Yesus lahir, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Bang Ramses, saya yakin Bang Ramses sudah tahu semua tentang cerita Yesus itu lahir di mana dan matinya di mana dan juga bangkitnya pada hari keberapa. Artinya kita tidak cukup hanya tahu Yesus itu lahir, mati, dan bangkit. Tetapi kita harus tahu arti dan makna kelahiran dan kematian dari kebangkitan Kristus. Maka Bang Ramses, saya meneruskan cerita saya dengan menjelaskan jari manis. Jari manis menurut Bang Ramses artinya apa? Kenapa dikatakan ini jari manis? Biasanya di sini tempatkan hal yang bagus. Contoh nikah, cincin bisa di sini, Pak. Situ ya, betul. Jadi ini disebut jari manis bukan karena rasanya manis. Bukan. Ya. Karena saya rasa pahit kalau begini, Pak. Oke. Tetapi arti rohani ya, ya. Seperti tadi dikatakan oleh Bang Ramses, waktu orang menikah, bertunangan, cincinnya selalu disematkan di jari manis. Apa artinya penyematan cincin? Tunangan atau juga pernikahan itu disematkan di jari manis sang mempelai. Maksudnya adalah si laki-laki ya menerima pasangannya ya dengan apa adanya. Si perempuan menerima juga si laki-laki ya dengan apa adanya. Artinya apa? Di sini Bang Ramses kita perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bisa dipahami oleh Bang Ramses? Bisa, Pak. Sampai sini kira-kira adakah pertanyaan dari Bang Ramses yang mungkin kurang jelas? Kan saya kan dari kecil sudah Kristen, Pak. Ya. Kenapa saya harus menerima Kristus? Baik. Karena bapak saya, opung saya sudah Kristen. Saya pun dari kecil sudah sekolah minggu. Apakah saya perlu menerima Tuhan Yesus, Pak? Baik. Jadi begini, Bang Ramses. Masih tetap perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Walaupun Bang Ramses sudah Kristen sejak dari lahir, sejak dari kakek nenek moyang, sejak dari kita. Masih perlu. Buat apa? Karena yang memberikan penghapus dosa dan juga yang memberikan hidup kekal itu bukan karena agama kita, tapi karena Kristus. Untuk itulah Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Nah itu alasannya sebenarnya bahwa Bang Ramses masih perlu bertobat karena Yesus dan menjadi dalam hati. Cukup jelas Bang Ramses? Cukup jelas. Baik. Bolehkah saya menuntut Bang Ramses untuk berdoa terima Yesus seperti tadi pasangan pengantin menyematkan cincin di jari manisnya, artinya kan menerima pasangannya. Bolehkah saya berdoa menuntut Bang Ramses untuk terima Yesus secara pribadi dalam hati? Saya minta Bang Ramses, kita tutup mata, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada salib Kristus. Dan saya mohon Bang Ramses mengikuti doa saya ini dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan berkata, dengan suara yang terdengar. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Saya mengaku. Saya mengaku Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib karena dosa-dosaku. Karena dosa-dosaku. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Kuduskan saya Tuhan. Kuduskan saya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau rela mati. Engkau rela mati menggantikan aku di kayu salib. Menggantikan aku di kayu salib. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hari ini, hari ini saya membuka hati pikiranku. Saya membuka hati dan pikiran, mengundang engkau, mengundang engkau masuk dalam hatiku, masuk dalam hatiku sebagai Tuhan dan juru selamatku secara pribadi, secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Bang Ramses, sesuai dengan ayat 3:20
dan mengatakan, lihat aku berdiri di lubang pintu, aku mengetok dan aku ingin masuk. Artinya Yesus sudah masuk di dalam hati Bang Ramses. Tapi begini Bang, walaupun Bang Ramses sudah menerima Yesus sehari-hari hari ini, tidak berarti sudah selesai. Artinya tidak berarti kita tidak perlu bertumbuh dan berubah, masih perlu. Maka saya masih punya cerita yang menarik, jari yang paling akhir, jari yang paling kecil, dari jari yang lain, jari kelingking. Bang Ramses secara rohani, arti daripada jari kelingking ini adalah perlunya pertumbuhan secara rohani dan juga secara karakter. Bagaimana caranya supaya Bang Ramses bisa bertumbuh secara rohani dan juga karakter? Satu, Bang Ramses sudah sekarang harus berhasil saat teduh. Dua, rajin baca firman Tuhan. Tiga, kalau ada konsen di gereja, di sekolah atau di kampus, saya dorong Bang Ramses untuk bisa mengikuti itu. Dan yang berikutnya adalah Bang Ramses menyaksikan pengalaman Bang Ramses hari ini. Bang Ramses masih punya saudara pasti ya? Punya. Oke, saya dorong Bang Ramses ceritakanlah apa yang didapatkan dari Bang Ramses hari ini kepada adik atau mungkin juga kakak atau saudara-saudara. Ada pertanyaan yang mau disampaikan oleh Pak Bang Ramses? Ini bagaimana kalau tadi harus bertumbuh? Oke, saat teduh. Siapa yang membimbing saya, Bang? Oke, baik. Yang pertama sebenarnya, kalau belum ada pembimbingnya atau KKPA-nya, boleh mulai dulu dengan rajin berdoa tiap hari. Sekaligus juga rajin baca Alkitab. Baca Alkitab itu sebagai pemula saran saya, boleh dulu memakai renungan harian seperti biasa. Lalu yang berikutnya, belum ada kelas pemberitaan dengarkan di gereja atau di sekolah, khususnya saja dulu ikut ibadah. Dan nanti begini Bang Ramses, kita akan atur waktu, kita bisa ketemu lagi untuk tuntunan lebih lanjut. Boleh saya dapatkan nomor kontaknya Bang Ramses? Boleh. Oke. Nanti kirimkan, saya catat ya. Oke. Baik. Kalau sudah ada lagi mau ditanyakan? Baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ya saya mau menuntun kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan pertemukan saya dengan Bang Ramses. Tuhan terus boleh memberkatinya dalam hidupnya, dalam studinya, supaya terus dapat menjadi saluran berkat kepada Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bang Ramses. Terima kasih Bang. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Baik.